Sosok istri Slamet Tohari berusia 45 tahun, Mbah Slamet, dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang membunuh belasan kliennya mulai dikulik. Seandainya 49 tahun alias Mbah, maksud kami istri Mbah Slamet, dukun pengganda uang tersebut, dibuat terkejut atas aksi suaminya yang diduga membunuh 11 orang. Sane mengungkapkan selama 25 tahun menikah dengan Mbah Slamet, Sane mengetahui suaminya bekerja serabutan. Namun ia mengaku tak tahu menahu terkait profesi dukun pengganda uang. Bahkan Sane mengaku sudah 1 tahun lamanya ditelantarkan oleh Mbah Slamet. Sane berujar suaminya kerap kedatangan tamu ke rumah. Sayangnya ia tak tahu siapa tamu tersebut dan maksud kedatangannya menemui Mbah Slamet. Ia juga kerap memergoki suaminya menjalankan ritual di dalam ruangan depan rumah. Namun demikian, Sane pun tak tahu ritual apa yang dilakukan oleh sang suami. Sane menceritakan bahwa ia dan Mbah Slamet terakhir bertemu pada awal bulan Ramadan. Sang suami pergi entah kemana dan hanya pulang ke rumah sebentar. Ia mengaku sudah 1 tahun terakhir suaminya jarang pulang ke rumah. Sane menyebut hal tersebut terjadi setelah Mbah Slamet mengenal PS, promotor dukun pengganda uang. Diberitakan sebelumnya kasus serial killer Mbah Slamet dukun pengganda uang menjadi sorotan masyarakat luas. Slamet mengaku memiliki kemampuan untuk menggandakan uang 70 juta menjadi 5 miliar rupiah. Kasus ini terungkap dari adanya laporan orang hilang berinisial PO pada Senin 27 Maret 2023 lalu. Sebelum hilang, PO sempat mengirim WhatsApp kepada keluarga untuk datang ke rumah Mbah Slamet jika tak pulang. Rupanya PO bukanlah korban pertama. Polisi menemukan 10 mayat yang diduga korban Mbah Slamet. Dalam kasus ini, Mbah Slamet disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Oke. Tapi Ibu nggak tahu ya pekerjaan Bapak? Nggak tahu. Jarang di rumah sih. Pernah dikasih uang berapa? Dari mana Bu tanya nggak? Kalau kasih uang ya dulu memang ya cokan dikasih uang mau ada anaknya ya. Tapi kan itu uang dari hasil nipu atau hasil garong kan saya juga nggak tahu. Orang istri kan dikasih nafkah kan nggak tahu uang dari mana gitu. Nggak tanya Ibu ya? Iya, nggak biasa saya nggak tanya. Tapi sering ada yang datang gitu ke sini ya? Sering. Apakah dulu, kalau sekarang-sekarang enggak. Datangnya apa itu? Ngapain gitu? Ya juga saya nggak tahu. Itu cuma ngobrol sama Kak Tuhiri aja. Terus memang ada ruang untuk itu? Ruang tidak ada di situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.